Ya, balik lagi di Resident Evil Indonesia bareng gua Papa Killstreak. Nah, untuk kali ini gua udah berhasil nyoba Resident Evil 2 demo ya, one shot demo. Sebelumnya gua mau bilang dulu kalau ini gua ngomongnya post commentary. Jadi ini gua ngomongnya nggak sambil main, gua ngomongnya setelah gua beres main. Karena tadi gua udah nyoba ngomong sambil main dan ternyata ada kesalahan teknis dari sisi headset yang gua pakai dan suara gua jadinya noisy abis. Jadi gua bener-bener harus ganti headset dulu sebelum gue bisa apa namanya ngomong sambil main. Jadi untuk suara yang kalian dengar ini adalah suara gue post commentary. Nah, seperti yang udah kalian lihat, untuk demo ini adalah demo 30 menit. Jadi setelah 30 menit ini udah kalian nggak akan bisa main lagi. Gamenya masih bisa tetap bisa dibuka. Trailer yang baru juga masih tetap bisa kalian tonton. Tapi kalau misalkan kalian masuk lagi ke story, itu nanti nggak akan bisa dimainin lagi. Jadi sistemnya memang bener-bener one shot demo. Dan untuk kali ini gue juga bakal ngerekam dari sisi PC gue. Jadi gue abis ini juga mau ngeliatin settingan grafis yang mau gue pakai ya, khususnya untuk spek yang gue pakai juga nanti bisa kalian lihat di apa namanya kolom deskripsi. Nah, untuk sekarang ini gue liatin dulu, ini adalah settingan yang gue pakai sekarang ini ya. Tidak bisa kalian lihat, bisa kalian setting manual nanti. Nah, selain dari setting manual ya, bisa kalian lihat di bagian atas nih ada namanya preset. Jadi kalian bisa milih antara preset recommended, max, graphics priority, balance, pokoknya itu terserah kalian. Gua saranin itu kalian bisa untuk pertama kali milih recommended dulu. Nah, untuk sisanya bisa kalian coba-coba nanti kalau misalkan kalian mau nyoba lagi demonya. Dan untuk demonya juga nanti gue belum nyobain sih, tapi katanya kalau misalkan kita bikin akun Steam baru, bikin misalkan akun PS4 baru atau Xbox baru, itu bisa dimainin lagi. Jadi khususnya buat yang Steam, kalau misalkan nanti kalian setelah nyobain recommended mau nyoba ke yang lain ya, misalkan kayak Max tadi ada balance juga, itu bisa nanti dicoba setelah kalian beresin yang pertama, abis itu ganti akun dan coba main lagi gitu. Nah, untuk sekarang kita bakal masuk coba ke storynya dulu. Oh ya, tadi yang belum gua omongin adalah enter dulu. Jadi ini untuk demo ini cuman bisa dimainin secara online ya. Si demo ini cuma bisa dimainin secara online. Kalau misalkan kalian nanti main, jangan lupa Steam-nya di online. Kalau enggak, kalian nggak akan bisa main. Nggak bisa dimainin pakai offline mode. Dan ingat, ini cuma 30 menit. Dan yang tadi gue mau omongin adalah ini juga akan direkam dari sisi PC gue. Nanti kayaknya Queen juga mau ngerekam dari sisi laptopnya dia. Dia laptop ROG apa gitu, gue lupa. Jadi nanti kita bisa lihat dari dua sisi sudut pandang. Ya, dan ini adalah demo dari Resident Evil 2 one shot demo. Kita di sini bermain sebagai Leon. Hello? Dan seperti yang udah kalian tahu, ini adalah demo here? Yang kita yang ditunjukin sama kita di ajang E3 2018 tahun kemarin. Nah, karena ini post commentary ya, gue juga nggak bakal banyak ngomong sampai selesai karena pastinya reaksi gue juga udah nggak genuine lagi. Jadi sekali lagi mohon maaf tadi gara-gara ada kesalahan teknis di bagian headset. Tapi untuk awal-awal ini seperti yang bisa kalian lihat, gamenya cukup optimized ya buat PC. Memang dari dulu RE Engine selalu kayak gitu, Resident Evil 7 juga dari dulu gitu kan. Untuk spek ringan pun sebenarnya masih ngangkat ya, masih ngangkat dalam artian kalau misalkan kalian sesuaikan itu masih playable banget. Dan di sini juga kalian mungkin nanti bakal ngelihat beberapa bagian yang ada stuttering dikit ya, tapi itu sebenarnya hampir nggak kerasa. Memang tadi awalnya gue ngerekomendasiin untuk pakai preset recommend dulu, tapi nanti kalau misalkan kalian mau coba lagi demonya bisa kalian atur lagi aja secara manual. Jadi ya tinggal kalian eksperimenin aja lah yang enak yang mana kira-kira menurut kalian gitu. Nah, jadi untuk saat ini bisa kalian nikmati dulu aja gameplaynya dan kita ketemu lagi nanti di akhir video. Enjoy. I gotta find that guy.
Jesus. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! I'll get you out! Please! Come here, help me! I got you. Give me your other hand! Safe. For now. Thanks. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Uh.
not how I imagined my first day.
What in the... Marvin, I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important.
Copy that. I'll be right there. Son of a bitch.
I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Shit. Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. I had a pretty damn good idea. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, shindo. Dan itu tadi seperti yang udah kalian lihat adalah full gameplay gua dari Resident Evil 2 One Shot Demo ya. Dan seperti yang udah kalian tahu tadi adalah demo ini cuma 30 menit. Dan gak akan bisa dimainin lagi setelah lewat dari 30 menit itu. Nah kalau misalkan kalian coba untuk mainin lagi, itu nanti bakal ngebawa kalian ke trailer lagi ya. Nanti setelah ini kalian bisa coba lihat apa namanya percobaannya aja. Nah ini dia. Jadi setelah masuk, nah langsung thank you for playing. Dan abis ini juga bakal ada trailer yang dimainin lagi. Tapi nanti itu trailernya bisa di skip. Jadi gamenya tetap bisa dibuka. Untuk yang lain-lainnya juga tetap bisa diotak-atik, tapi kalian cuma bisa nonton trailernya aja. Untuk gamenya nggak bisa dimainin lagi gitu. Dan tadi ya seperti yang udah gue bilang, nanti bakal ada rekaman dari sisi laptopnya Queen, jadi bisa ditunggu aja biar bisa ada perbandingan spek antara spek gue dan spek dia dan performanya kayak gimana aja gitu. Gue nggak tahu apakah hari ini atau lusa ya, karena hari ini si Queen ke Bandung kebetulan. Dan nanti gue yang ngejemput dia jam 12-an, jadi gue mesti sekalian nganterin dia ke sana sini. Jadi gue nggak tahu apakah dia nanti mau ngerekamnya nanti malam atau apa namanya, atau nanti pas dia balik ke Jakarta hari Minggu atau hari Senin, jadi ya gitu. Nah langsung aja komentar di kolom komentar menurut kalian tentang demo ini. Dan ya mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu, dan mohon maaf banget tadi kesalahan teknisnya, jadi gue nggak bisa live live commentary ya. Nah untuk segini dulu, gue mohon undur diri. Papa Killstreak.
signing off.